Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Hari ini bertemu lagi dengan saya Masih pada pembelajaran IPA Ya Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran IPA Tapi kita bahas hari ini yaitu tentang Perkembang biakan makhluk hidup yaitu tumbuhan. Nah, lanjut ya, kita lanjutkan. Kira-kira ada apa? Tapi tetap di awal kegiatan belajar kita mulai dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita tawasul kepada Nabi Muhammad SAW kepada Syekh Abdul Qadir Al Jilani, kepada Yai Hasim Asari dan kepada para muasis lembaga pendidikan tempat kita belajar yaitu lembaga pendidikan Kebun Sari. Baik. Uh, berdoa Bu Yuni Bimbin dari sini kalian mengikuti dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadiratin Nabil Mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa illa Syekh Abdul Qadir Al Jilani wa illa Yai Hasim Asari wa illa muasis أبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني إلما ورزغني فهما آمين آمين يا رب العالمين Alhamdulillahirrohmanirrohim Kegiatan berdoa kita selesai Semoga kegiatan kita Mendapatkan ridha oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita diberikan kemudahan Untuk Meningkatkan ilmu pengetahuan kita Baik anak-anak langsung aja ya Seperti Pertemuan yang lalu perkembangbiakan tumbuhan di sini juga dibagi menjadi dua sama yaitu perkembangbiakan secara generatif dan juga perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan berbiji ya, di sini dijelaskan. Perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji misalnya eh, apa ya? Jagung di sini dibagi menjadi dua, yaitu generatif melalui kawin dan vegetatif secara tidak kawin. Ya. Perkembangbiakan secara generatif. Untuk perkembangbiakan dengan cara generatif merupakan perkembangbiakan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga. Jadi, apapun tumbuhannya ketika dia memiliki bunga berarti dia berkembang biak secara generatif ya. Dari sini bisa dipahami kan? Pada perkembangbiakan generatif, proses perkembangbiakannya terjadi. Nah, proses yang terjadi itu dinamakan penyerbukan. Nah, biasanya diartikan bagaimana itu serbuk sari jatuh ke pada kepala putih, nah, anak ini adalah bagian dari bunga. Ada yang namanya putih, ada yang bagian yang bagus, warnanya merah, kuning, hijau. Itu namanya mahkota yang ada di bawah ini, biasanya seperti daun, ya, daun yang kaku itu namanya kelopak bunga. Dan untuk bagian yang ini dekat dengan putih biasanya bentuknya serbuk ya. Yang atas ini serbuk sari. Nah, bagian yang ini namanya benang sari. Kemudian ada namanya tangkai dan juga ada dasar bunga. Setidaknya kalian tahu 6 pokok bagian bunga. Padahal kalau kita belajar lebih dalam di sini ada bakal buah, ada buah ya. Nah, yang namanya penyerbukan yaitu jatuhnya ini ya serbuk sari ini ke kepala putih sehingga di sini ada proses penyerbukan. Kalian perhatikan gambar yang Bu Yuni tunjuk ya. Nah, jatuhnya serbuk sari ke kepala putih ini menghasilkan apa namanya penyerbukan. Nanti dari sini akan menghasilkan suatu buah. Dari buah ini nanti akan menghasilkan biji di mana biji itu akan kita tanam untuk menghasilkan individu baru atau tumbuhan baru. Dari sini semoga apa yang Bu Yuni sampaikan bisa dipahami. Nah, kita lanjut ya. Oke. Di sini putih. Putih memiliki fungsi sebagai alat kelamin betina. Sedangkan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Maaf, begini salah tulis. Nah, ini bagian dari putih Ada kepala putih ada tangkai putih, ada yang namanya bakal biji, akhirnya nanti menjadi bakal buah. Oke. Dari sini kita paham? Oke, kita lanjut. Anak-anakku yang soleh dan soleha, di sini ada empat penyerbukan. Di sini, Bu Yuni, buat tabel ini bisa kalian hentikan videonya, kemudian kalian rangkum atau kalian tulis. Penyerbukan itu ada empat: penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan silang. Di sini ada penyerbukan Bastar. Maaf ya, penyerbukan sendiri, kita baca pelan-pelan satu persatu. Serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih berasal dari bunga yang sama. Jadi, bunganya satu, ya. Penyerbukan tetangga, serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih satu tanaman. Jadi, misalnya tanamannya melati, jadi ya, melati sama melati itu bunga melati masih satu jenis tanaman. Kalau penyerbukan silang di sini beda lagi. Serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, tetapi masih dalam satu rumpun. Nanti ada gambar ilustrasinya. Kalau penyerbukan bastar, serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, masih satu jenis tetapi beda varietas. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi atau gambaran terkait dengan penjelasan jenis penyerbukan. Penyerbukan sendiri berarti a, ah, ya? Ini kan kalau penyerbukan sendiri eh, tadi dijelaskan bahwa benang sari atau serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Berarti penyerbukannya terjadi di bunga ini aja. Baru kalau penyerbukan tetangga, benang sarinya ini jatuh di kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Misalnya gitu ya. Lanjut. Kalau penyerbukan silang, benang sari atau serbuk sari di tanaman satu dia jatuh di kepala putik tanaman dua. Nah, tanaman satu ini tanaman dua, ini tanaman tiga. Nah, kalau tetangga itu masih dalam satu tanaman, kalau silang itu beda tanaman. Kalau bastar, dia beda tanaman dan juga beda jenisnya dia masih satu varietas. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Nanti kalian bisa melengkapi contohnya dengan kegiatan membaca di rumah. Kemudian mencari informasi lebih banyak lagi bersama orang tua atau bersama saudara kalian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif atau mengalami secara alami. Berarti di sini tidak ada istilahnya serbuk sari lagi, tetapi di sini lebih banyak lagi. Perkembangbiakan secara alami yang pertama adalah tunas. Tunas itu yang seperti apa, Bu? Pada batang tumbuhan yang ada di dalam tanah akan membentuk tunas. Contohnya adalah pada tanaman tebu. Jadi, Tanaman tebu itu ada bagian dari batang yang terkena tanah, nanti akan membentuk tunas. Terus kemudian, pisang jadi. Kalau pisangnya sudah dewasa, di bawahnya pasti ada pisang kecil-kecil. Nah, pisang yang kecil-kecil, pohon pisang itu dia berkembang dengan cara tunas. Kita lanjutkan ya, Nak. Lanjut. tunas daun. Nah, pada tumbuhan terletak pada ketiak daun. Contohnya pada cocor bebek. Nah, ini adalah contohnya. Ini di ketiak daun. Jadi tunasnya tumbuh di daun. Makanya disebut tunas daun. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis yang tersusun oleh lapisan-lapisan dan tumbuhnya tunas terletak di tengahnya. Sebagai contoh, dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis adalah bawang merah. Umbi lapis baru berasal dari ketiak keluar, kemudian akan tumbuh dan membentuk tunas. Nah, jadi umbi lapis itu seperti ini ya, bagian berbuku-buku ini berlapis-lapis. Nah, ini disebutkan umbi lapis. Nah, tunas atau bakal individu baru, munculnya dari tengah sini. Kita lanjutkan umbi batang. Umbi batang adalah tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, yaitu tanaman kentang dan ubi jalar. Tunas bisa tumbuh di beberapa tempat pada mata tunas, ya. Nah, ini umbi batang, nanti beda lagi ya sama umbi pohon, ya. E, maksudnya ini dari dari umbinya akan memunculkan tunas baru atau bakal individu baru. Ini namanya umbi batang. Kemudian umbi akar. Bagian akar yang menjadi besar kemudian umbi akar mempunyai fungsi untuk tempat cadangan makanan. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya adalah singkong dan wortel. Nah, maaf kalau singkong ini lebih ke stek ya. Nah, di sini wortel. Jadi bagian dari akarnya ini nanti bisa ditanam lagi dan memunculkan tunas. Lanjut akar tinggal. Akar tinggal disebut juga rizoma, adalah batang yang tumbuh mendatar pada permukaan tanah. Adapun ciri dari akar tinggal adalah memiliki bentuk yang menyerupai akar, namun berbuku-buku seperti batang. Contohnya di sini adalah tanaman kunyit, lengkuas dan temulawak. Seperti ini, namanya akar tinggal dia berkembang biak dengan cara akar tinggal. Selanjutnya, geragi. Geragi disebut juga stolon, merupakan batang yang tumbuh dan menjalar di atas atau di bawah tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stolon yang dapat menjalar di bawah permukaan tanah adalah rumput teki, sedangkan yang di atas permukaan tanah adalah arbei semanggi dan insyaallah stroberi, ya. Jadi kalau rumput teki ini dia menjalarnya di bawah tanah, sedangkan kalau arbei semanggi sama stroberi itu menjalarnya di permukaan tanah. Seperti ini nak ya, oke. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Yang tadi vegetatif alami, jadi berasal dari makhluk hidup itu sendiri tanpa bantuan manusia atau makhluk hidup lain. Nah, kalau di sini vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini adalah cara menempelkan batang yang mempunyai tunas pada pohon lain tapi yang sejenis pada umumnya tanaman yang diambil tunasnya adalah yang memiliki keunggulan misalnya dalam hal tanaman ini lebih kuat mempunyai buah yang lebih besar, lebih manis dan juga tahan terhadap penyakit. Contohnya yaitu menempel antara mangga mana lagi dan juga mangga aromanis. Seperti ini prosesnya. Jadi, perkembangbiakan buatan di sini disebut dengan cara menempel. Jadi menempelkan di sini contohnya mangga mana lagi sama mangga romanis. Jadi bagian ini dilepas, bagian mangga yang satunya dibuka, kemudian lepasan dari ini ditempelkan di sini, kemudian diikat, ya. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan menghasilkan tumbuhan baru yang memiliki kualitas lebih baik. Selanjutnya yaitu Menyambung. Menyambung dapat dilakukan dengan cara menyambung satu batang tanaman dengan batang tanaman yang lain. Sebagai contoh di sini adalah mengenten. Mengenten itu sama dengan menyambung ya. Tanaman singkong karet yang ada di bawah dan tanaman singkong biasa di atas. Jadi tanaman yang ada di bawah dibuka seperti ini, tanaman yang ada di atas dibentuk runcing sehingga bisa dimasukkan di sela-sela tanaman yang dibuka kemudian ditali ini istilahnya menyambung yang biasanya bisa disambung itu tanaman poka poka itu yang buahnya kecil-kecil kemudian hmm, agak pahit ya itu disambung dengan terong kalau dulu zamannya Bu Yuni masih kecil diajari ayahnya Bu ini seperti itu nanti kalian bisa menggali informasi lebih banyak bersama ayah dan bunda di rumah ya nak Oke, selanjutnya di sini ada stek. Stek yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong batang tanaman induk yang sudah tua. Syaratnya adalah pada potongan tersebut terdapat buku supaya bisa tumbuh. Contoh tanaman yang dapat disetek adalah singkong dan tebu. Nah, jadi bagian dari batang yang tua ini dipotong kemudian ditancapkan di sini contohnya adalah singkong. Selanjutnya, mencangkok. Untuk mencangkok dapat dilakukan oleh tumbuhan dikotil. Anak-anak berdasarkan bijinya, tumbuhan itu ada yang dikotil dan monokotil. Dikotil itu berkeping satu, artinya ketika tumbuhan itu dibuka, dia nggak punya bagian tengah. Tapi kalau tumbuhan itu disebut monokot, eh kalau dikotil itu bisa dibuka. Misalnya kacang ya, kacang polong itu loh nak, kacang yang biasanya kita maem itu kacang tuh kan bisa dibuka tengahnya. Nah, itu termasuk dikotil berkeping dua. Sedangkan tanaman yang monokotil berkeping satu itu biji yang nggak bisa dibuka tengahnya. Contohnya jagung. Terus bijinya salah itu termasuk tanaman berkeping satu atau monokotil kalau dikotil itu berkeping dua kedelai itu bisa dibuka ya tengahnya kacang itu bisa dibuka Nah di sini caranya buang bagian kulit batang dan kambium batang ditutup dengan menggunakan tanah tunggu bagian jadi gini ya yang dicangkok Nah jadi dikupas sedikit dulu ya buang kulit bagian luarnya dan kambium sehingga kelihatan ini kemudian ditutupi dengan menggunakan tanah setelah itu kita tunggu bagian sayatan sampai tumbuh akar ya tentunya harus disiram juga nak di sini nggak dibiarkan nah setelah tumbuh akar baru kita potong bagian sini kemudian kita tanam tanaman tersebut nah tanaman yang bisa dicangkok di sini ada rambutan mangga durian jambu ya yang intinya dia dikotil berkeping dua tapi yang tentu punya batang yang kuat kalau kedelai nggak bisa dicangkok ya jadi ini untuk tanaman yang besar mempunyai kambium kita lanjutkan Berikutnya di sini merunduk yaitu menimbun bagian batangnya yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Bagian batang tersebut dibenam ke dalam tanah hingga muncul akar. Ketika sudah muncul akar, tanaman dapat ditanam lagi. Di sini contohnya ada anggur, anyelir apel dan alamanda. Nih ya, jadi tanaman ini ya yang pertama proses merenduk sebelum dilakukan Jadi ketika dia sudah tumbuh panjang Maka ini kita pendam ya Kita timbun dengan tanah Setelah kita timbun dengan tanah Akan muncul akar di sini Kemudian kita potong lalu kita tanam Hasil dari proses merunduk siap ditanam Anak-anakku mungkin itu yang dapat Bu Yuni sampaikan banyak sekali ya terkait dengan cara perkembang biakan tumbuhan ada yang vegetatif, ada yang generatif. Di vegetatif sendiri ada vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Nanti kalian Bu Yuni minta mencari sebanyak-banyaknya informasi terkait tumbuhan dengan cara berkembang biaknya. Misalnya sampean punya alamanda. Sampean punya yang lagi viral sekarang ada apa? Tanaman apa? Bunga-bunga itu ya mulai dari daun telinga gajah terus apa monstera monstera itu nah kira-kira dia bisa dikembangbiakan dengan cara apa itu nanti tugas kalian yang akan ditampilkan di link tugas ya jadi kalian nanti mengerjakan latihan di link tugas yang tersedia seperti biasa silakan dicatat hal-hal penting yang belum kalian ketahui kemudian mengisi daftar, menyelesaikan tugas di grup WA kelas. Nah, anak-anak, mungkin itu yang dapat kita pelajari hari ini. Maaf di sini salah ya. Ter ma dari materi cara perkembangbiakan biakan tumbuhan, maka kita tahu pengertian perkembangbiakan tumbuhan, jenis perkembangbiakan, cara perkembangbiakan tumbuhan dan contohnya serta nanti kalian tanya manfaat dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita bersama orang tua kalian. Pesan pembelajaran hari ini yang pertama, lestarikan tumbuhan di sekitar kita. Apapun caranya, jangan sampai tumbuhan yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu punah. Ya, jaga tumbuhan dengan melakukan kegiatan tanam kembali bijaksana dalam memanfaatkan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari jangan berlebihan nah baik anak-anak seperti biasa kita mengakhiri kegiatan kita dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majelis setelah kita membaca surat wal as ya bismillahirrahmanirrahim wal as إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik alamin anak-anak apabila dalam kegiatan pembelajaran kali ini Bu Yuni ada salah Bu Yuni mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon dimaafkan ya nah untuk kegiatan kalian selanjutnya akan Bu Yuni sampaikan di via Wa, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.